Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial cara membuat musik TikTok atau sound TikTok menjadi alarm handphone kita. Nah, untuk cara yang mudah banget, tapi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, pertama kita masuk dulu ke TikTok dan kita cari musik atau sound yang ingin dijadikan alarm. Itu bebas kalian mau pakai yang mana. Nah, di sini aku menggunakan sound yang ini, udah aku simpan. Tarik 3. Oke. Tarik 3. Nah, aku akan pakai sound yang ini. Jadi pertama kita salin dulu link video ini dan kita download videonya bentuk MP3 atau bentuk musik. Caranya kita masuk ke Google Chrome. Nah, teman-teman ketik di sini musik Kali Down yang seperti ini. Lalu tampilannya akan kayak gini, kalian klik yang situs pertama, pengunduh video tanpa tanda air. Oke, nanti tampilannya akan kayak gini, kalian tempelkan link yang udah disalin tadi. Lalu kita klik yang unduh. Lalu setelah itu teman-teman download yang unduh MP3 sekarang yang paling terakhir, bukannya MP4 ya teman-teman, tapi MP3. Lalu kalian klik yang titik 3 dan klik download. Oke, ini udah selesai terdownload. Itu super cepet banget karena nada deringnya itu nggak panjang durasinya, jadi cepet gitu terdownload. Nah, ini dia udah tersimpan ke galeri musik kita. Tarik 3. Oke. Oke guys, selanjutnya kita bakalan ganti nada dering alarm kita. Pertama kita masuk dulu ke jam. Lalu kita aktifkan. Nah, kita ganti mau jam berapa. Lalu kalian klik di bagian nada deringnya itu kita ganti. Lalu klik pilih dari file dan kita pilih musik yang udah kita download tadi. Oke, ini dia. Nah, kalau udah selesai kita klik simpan dan kita tunggu hasilnya. Tarik 3. Oke. Oke, ini dia hasilnya ya teman-teman. Tarik 3. Nah guys, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. See you the next video. Bye-bye.